Beginilah kreasi gong kulkul oleh pemuda Banjar Lebah, Desa Keramas Blahbatuh Gianyar, yang dipertunjukkan saat hari ulang tahun Desa Keramas yang ke-274. Kulkul merupakan alat komunikasi tradisional masyarakat Bali, berupa alat bunyian yang terbuat dari kayu atau bambu. Nah, jika kulkul terbuat dari bambu dipadukan dengan seperangkat gamelan gong, maka akan menciptakan melodi yang indah seperti ini.